Wah, ini cocok banget guys ya. Sumpah sih, keren 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 ini gila teman-teman. Sebelum ngukurin game, kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal membahas soal luck royale terbaru, yaitu adalah Inkubator. Wah, ini bener-bener inkubator yang keren banget teman-teman ya. Jadi inkubatornya sekarang itu adalah senjata. Widih, kalian bisa lihat teman-teman. Ini kayak ada pisoknya gitu di depan senjatanya guys ya. Jadi ini adalah senjata AK. Gue juga agak heran gitu dengan bentuk senjata AK. Ini hampir mirip dengan senjata M4 yang bisa kita redeem di sini teman-teman ya. Nah, ini winner's badge ini teman-teman. Hampir mirip, cuman dia ada pisau di bagian bawahnya guys. Gitu. Dan kita bakal coba dapetin skin AK yang utama. Cuman sejujurnya gitu ya, sejujurnya sih gue pengen dapetin skin yang ini teman-teman ya, yang Red of Fire sama Magazine teman-teman. Kenapa Red of Fire sama Magazine? Karena gue pengen lihat gitu senjata AK dengan fire rating gitu apakah bagus atau enggak gitu ya. Walaupun seperti kita tahu AK ini rip aim teman-teman, butuh akurasi gitu ya. Cuman gue pengen coba juga nggak dapetin yang skin merah. Jadi gue bakal dapetin skin golden dan juga skin lava unicorn. Dan ada juga skin damage reload speed, juga ini damage damage dan juga range dan magazine gitu. Untuk kalian yang belum tahu, akurasi itu tingkat ketepatan dalam menembak musuhnya ya, yang nggak rip aim gitu. Kalau untuk fire rate itu atau rate of fire itu dia kecepatan nembaknya saat peluru keluar dan menembaki musuh gitu teman-teman. Kadang suka banyak yang bingung soal kayak gituan ya. Oke, kalau gitu kita bakal langsung spin saja. Kita sudah punya satu inkubator, satu evolution stone ya, dan kita bakal langsung spin pertama di Golden Unicorn. Jadi ini adalah tema unicorn guys. Oke, ini spin pertama kita. Jadi kita masih butuh banyak juga ya. Oke, kita langsung skip saja. Oh, dapat Evolution Stone baru satu ya. Ntar, ini 8 plus 3. Ini berapa? 5 plus 2. 8 jadi 13. Ininya 2 jadi 5. 13 batu dan juga 5 ini guys ya. Apa namanya? 5 evolution blueprint, 5 blueprintnya guys. Oke, kita coba spin. Ayo, come on. Oh, nice, dapat apa namanya, evolution stone ya. Gue susah nyebut batu itu guys. Oke, oh dapat 2. Dapat 1 coy. Oh iya juga ya, yaudah kita spin lagi guys. Oke, ini senjata AK nih. Senjata ini hebatnya itu dia ada efek-efeknya gitu guys ya. Ada warna kuning-kuning gitu kan. Terus juga ada corak-corak. Evolution Stone lagi guys. Kayaknya butuh perjuangan yang cukup banyak ya untuk dapetin skin AK-47 Golden Unicorn. Sebenarnya gue pengennya sih skin biasa temen-temen ya. Cuman kenapa hadirnya skin senjata? Which 24 jam ini apa ini? Oke, kita dapetin yang 24 jam ini. Oh, coba kita cek default guys ya. Oh, di collection, sorry. Collection, weapon. Jangan-jangan bisa dipakai. Oh, oke. Jadi ini ada senjata trial, guys ya. Bisa dipakai di lobby juga. Coba kita pakai di lobby. Jadi ini untuk oke, kita pakai di oh, begini, teman-teman. Dia lebih panjang ya AK-nya ya. Wih, mantul sih. Cuman ini bukan yang AK yang paling tinggi, guys. Kita bakal spin terus. Oke, bisa dicepetin gak nih? Kita oke. Oh, belum dapat guys ya. Masih kita spin terus untuk dapetin 13 ton dan 5 blueprint. Ini agak susah guys ya. Waduh, ini berapa lama nih butuh waktunya nih ya? Kayaknya agak cukup sulit guys, karena ini evolution stone kita malah evolution stone mulu. Gua nggak dapet ininya coy, blueprintnya nih. Oke, kita masih berjuang guys. Untuk hadiahnya biasa aja ya, ininya cuman kayak gini doang gitu kan. Kemarin kan ada skin katana teman-teman ya, sekarang nggak ada gitu. Tapi nggak apa, ini cukup worth it sekali menurut gua. Kita spin terus. Ini blueprintnya mana mang? Ya Allah, gua sumpah nggak dapet blueprintnya guys. Wah, ini nggak bener nih ya. Oke, kita bakal spin terus sampai dapet teman-teman. Nah ya,
Ini gimana gue mau dapetin skin utamanya? Come on. Kita bakal... Nah, tadi gue dapet apa tuh? Oke, kita langsung skip saja teman-teman ya. Karena ini cukup sulit untuk dapetin yang blueprintnya. Gue gak tahu nih error ya. Wah, asli. Gak jelas sih. Fix. Kok gue gak dapet-dapet gitu loh. Wah, sumpah. Nah, Allah. Ah, dapat dua sekaligus ya. Giliran saya sudah kesel baru kamu ya ngeluarin skinnya gitu loh. Oke, guys, kita lanjut lagi. Kita masih butuh 3 blueprint AK. Dan kita juga butuh evolution stone juga sih. Oke, lanjut lagi. Ini udah berapa nih? 8 plus 3. Ini masih jauh banget, teman-teman ya. Oke, yuk, skuy. Kita bakal dapetin langsung skinnya. Evolution Stone dan AK, wih, nice. Kita bakal lanjut terus. Kita butuh 2 blueprint lagi sama sekitar berapa nih? 8 ya. Ya, 8. Oke lah. 9, teman-teman. Nah, 8 lagi nih, 8 Evolution Stone lagi, come on. Oke, guys, ini cukup sulit ternyata untuk inkubator ya. Satu inkubator, oke. Kita punya 8 dan juga 3 blueprint. So, gue bakalan menukarkan tadi yang seperti gue bilang ya. Ini butuh berapa nih? 5 plus 2. Oke, jadi gue pengen nukerin yang fire rate, teman-teman. Karena fire rate itu sangat-sangat berguna menurut gue. Kayak senjata Scar gitu kan. Senjata Scar tuh... Yang Scar Cupid, teman-teman. Tuh fire rate-nya gila ya. Padahal Scar udah gila. Oke. Kita tinggal butuh satu lagi, guys. Semoga bisa nih untuk blueprintnya. Cukup makan diamond ya. Tadi gue sekitar 330.000, ini udah 4.000 diamond, guys. Oke, untuk blueprintnya kita sudah selesai, teman-teman ya. Jadi kita tinggal butuh evolution stone. Nah, ini yang paling susah kayaknya sih. Stone, ice stone. Oke, kita aduh kok gue spin sekali. Pencet, guys ya. Kan sekali ini kurang hoki, teman-teman. Tidak bisa di skip ya. Oke, kita bakal spin terus. Ya, dapetnya nggak jelas sumpah sih. 9. Ayo, yo, come on. Aduh, ini susah banget dapetinnya teman-teman ya. Evolution Stone dong. Woi, Garena. Oh, nice. Woi, dapet 2 coy, good. Kita butuh 2 lagi teman-teman ya. Oke, kita butuh 2 lagi, bener nggak sih? Ini 8, ini 5, 13 jadi kan. Ya bener, jadi 2 lagi guys. Oke, kita butuh 2 lagi. Yuk, come on. Masih banyak perjuangan kita. Oh ya Allah, blueprint dong gua. Nah, dapet 2 ya. Saya nggak butuh itu blueprint. Oke, kita coba terus spin guys. Dapat lagi. Ah, evolution stone. Satu lagi teman-teman ya. Aduh, satu lagi dong, please. Come on. Evolution Stone dong. Ya Allah, susah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Evolution Stone. Kayaknya harus baca bismillah, tuh kan. Bener guys ya, oke lah. Kita sudah sampai akhirnya mendapatkan 13 Evolution Stone. Dan juga yang ini guys ya. Apa nih namanya, Lava Unicorn. Waduh, terbaik sih. Kita klaim dulu yang Lava Unicorn. Ini senjata favorit gue guys. Kita exchange dulu dengan segini. Ini bener gak fire rate gak ini? Oh iya, ini fire rate teman-teman ya. Kita exchange dan kita bakal equip. Oke, apakah biasa ditampil di lobby? Gila boy. Keren parah nih. Kita perlu ganti skin teman-teman ya. Warna merah nih, keren nih. Wah, ini cocok banget guys ya. Sumpah sih, keren nih, gila teman-teman. Dan satu lagi kita bakal claim untuk yang skin utamanya, karena ini yang berapi-api teman-teman ya. Oke, semuanya ini lebih efeknya tuh lebih gila sih menurut gua. Texas. Oke, Octa Unicorn Rage Golden Era kita sudah dapetin teman-teman dengan habis sekitar 8.000 diamond. Cukup banyak juga ya, hampir 8.000 atau 10.000 tuh. Kita coba ke vault. Dan gue lebih suka yang merah teman-teman ya. Kita ganti yang gold. Ini mana yang efek-efek gold ya? Ini mungkin teman-teman. Oke, nah ini cocok ya. Oke, ini dia skin terbaru kita AK47 yang bernama mana nih AK47-nya? Oke, AK47 yang bernama Unicorn's Rage teman-teman ya. Jadi ini
titisan unicorn dan dia ada efek emas-emasnya gitu. Mungkin di next video gue bakal coba review senjatanya ya, dan gue juga bakal nuker dengan senjata ini. Dan kalian komentar di bawah mau di review yang senjata yang red of fire atau senjata yang emas, teman-teman ya. Kalau gue sendiri sih pengennya yang red of fire, teman-teman ya. AK dengan fire rate yang tinggi tuh gue pengen rasain. Itu beda banget tuh jenis AK-nya, sumpah. Tuh ya guys ya, ini bukan AK nih, AK evolution kayak naga gitu loh. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Dan kenapa gue gak pakai di lobby tadi ya. Dan gue habis tadi sekitar 9.000 atau 8.000 diamond teman-teman dapetin skin Luck Royale. Dan gue saranin untuk kalian yang pengen nge-spin teman-teman ya, lebih baik kalian ambil kalau menurut gue sendiri ini yang merah teman-teman bagus. Sama yang ini teman-teman ya, sebenarnya ya ini bagus banget. Soalnya ini yang paling utama teman-teman. Karena kekurangan AK itu adalah akurasi yang jelek. Kalau pakai senjata ini mungkin akurasinya lebih baik dan nggak rip aim gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gue. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gue juga di @randyrangers. Dan Discord gue di deskripsi. Thank you udah nonton dan sayonara.